kita akan melihat bagaimana sih cara-cara brewing alias bikin kopi manual itu. Masih bersama Om Daud dari Skop Story Kopi Shop. Espresso, espresso ini yang sama kayak mesin espresso yang ada di toko-toko. Oh. Yang dia bisa nimbulin krema segala macam itu. Nah, ini espresso manual. Espresso manual. Cara kerjanya ya kopi taruh di sini, ini ada batasnya, biasanya itu 14 gram dan dia mendekati halus gilingannya, terus dimasukin di sini. Di tamping dulu ya, tapi ya tamping dulu, abis tamping padetin. Tamping apa ini alat untuk madetin? Madetin. Oh, ini kayak cap ya? Iya. Nanti di udah dimasukin situ, terus nanti air dimasukin ke dalam sini. Ini diangkat. Baru nanti di press. Oh, jadi mirip-mirip sama kayak mesin besar itu ya? Betul, betul. Tadi demo pembuatan penyajian alias brewing kopi dengan berbagai macam cara, ada mocha pot, ada french press, ada ini saya lupa lagi namanya apa nih, yang espresso, rock espresso, terus ada apa, mocha pot udah, ada V60 sama Vietnam drip, dan juga gimana cara bikin latte artnya. Buat kalian yang penasaran pengen nyobain kopinya yang enak banget atau penasaran sama omnya, Om Daudnya, bisa langsung main ke Skop Kopi di mana, Om? Jalan Talaga Bodas nomor 43. Jalan Talaga Bodas nomor 43. Ini tempatnya asik banget buat nongkrong-nongkrong, ajakin komunitas kamu, teman-teman kamu semuanya nongkrong-nongkrong di sini sambil nyobain enaknya kopi buatan Om Daud hanya di Skop Kopi Story Kopi Shop. Untuk kekurangan saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Iya, dan selain itu jangan lupa follow juga Instagramnya @skopstorycoffeeshop. Oke, atau bisa juga lihat linknya di bawah, nanti akan kita tuliskan linknya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Thank you, bye. Bye.